Flu burung merupakan virus mematikan yang menyerang kita dan unggas peliharaan kita. Karena itu, lindungi diri dan unggas peliharaan kita dengan menjalankan cara-cara pencegahan yang tepat. Kali ini, saya akan mengajarkan dua langkah berbeda dalam mencegah flu burung, yaitu mengkandangkan dan memisahkan unggas. Salah satu cara pencegahan flu burung pada unggas adalah melalui kontak langsung dengan kotoran, bulu, dan ingus unggas lain yang tertular. Karena itu, untuk mencegah penularan flu burung, jangan biarkan unggas berkeliaran di halaman rumah atau di area persawahan. Dan pisahkan kandang unggas dari pemukiman. Selalu masukkan unggas peliharaan Anda ke dalam kandang atau halaman yang tertutup dengan pagar di sekitarnya untuk melindunginya dari unggas lain yang mungkin tertular. Hal ini penting dilakukan agar Anda dapat melakukan pengecekan kesehatan unggas secara teratur, sehingga jika Anda menemukan ada unggas yang sakit, Anda dapat langsung memisahkannya dari unggas yang lain untuk mencegah penularan flu burung. Langkah kedua untuk mencegah penularan flu burung pada unggas dan keluarga Anda adalah dengan selalu pisahkan jenis unggas peliharaan Anda yang berbeda. Misalnya, jika Anda memiliki ayam dan bebek, selalu pisahkan keduanya. Dan jika Anda memiliki ayam, bebek, dan entok, selalu pisahkan ketiganya dalam tiga kandang yang berbeda. Hal ini sangat penting untuk menghindari penyebaran virus dari unggas yang tertular. Apalagi beberapa unggas seperti bebek, entok, dan angsa tidak menunjukkan gejala-gejala sakit saat tertular flu burung. Sehingga pemisahan unggas akan membantu mencegah unggas-unggas lain seperti ayam agar tidak tertular. Pemisahan unggas juga harus dilakukan pada unggas yang baru Anda beli atau terima atau hendak berikan sebagai hadiah. Saat hendak memberi unggas, pastikan unggas tersebut sehat. Pastikan juga Anda mengirim unggas dengan kandangnya. Bagi yang menerima unggas baru, tempatkan unggas tersebut di kandang terpisah selama 3 minggu untuk mengamati dan memastikan kesehatannya dan meyakinkan bahwa dia bebas flu burung. Jangan lupa, selalu kandangkan unggas Anda. Pisahkan kandang unggas dari pemukiman dan pisahkan ayam, bebek, entok, dan angsa di kandang yang terpisah. Begitu juga, jangan campur unggas baru dan lama, paling tidak selama 3 minggu.